Okay. Hai, selamat pagi, salam hormat dan salam sejahtera. Kali ini kami berada di belakang rumah saya untuk mengambil daun nyirik. Daun nyiriknya. Untuk apa gunaannya? Untuk membungkus nasi kah ataupun makanan. Inilah dinamakannya daun nyirik. Okay, let's go. Masa ni kami sama saudaraku datang kemari tadi mengambil mendengani mengambil daun nyirik. Ayo, ikas. Kita ngambil. Ni kita ngambil yang anilah, yang macam ni. Yang untuk yang kecil-kecil macam anilah, kecil-kecil. Bukan yang besar-besar. Yang macam ni ni. Yang ni. Ini. Yang bagusnya macam ni. Ni bagus ni yang macam ni. Ada. Nak kecil mana ni? Ambil yang ambil. Lagi cari lagi. Ini belilah ini anda berapa buruk. Okey, mari kita pergi ke sana di sini ni. Ini kuburnya, ini kubur. 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 Kubur nak. Kucing. Kucing. Okey, mari ke jalan sini. Boleh tak kalau akan? Lihat di sini. Ini ngambil bukan yang macam ni diambil, yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil. Kita ngambil yang kecil-kecil. Ini yang kecil-kecil lah. Ini boleh juga dipakai. Ini yang kecil-kecil. Yang besar kali ini. Ini dipilih yang kecil-kecil ini. Kita dapat yang besar-besar. Ini. Mari kita kemari. Kita ni berpindah kemari. Pindah kecil-kecil. Yang inilah yang kecil-kecil macam inilah ni, macam ini. Cuma ni kecil-kecil. Jadi dibentukkan macam ni yang saudara aku pegang ni. Dibentukkan macam tu nanti. Sudah anu lah. Jadi ya ni. Jadi ya ni. Okey, ni. Okey. Ni. Ini sebenarnya daun nyirik hutan durang ni. Rumpun nyirik ni sebenarnya dulu kami sini dulu ada tempat kawasan tanah kami ni, bukannya yang tumbuh asli, bukannya yang asli, bukan. Sebenarnya kami dulu membawa dari hutan tempat lain, kami tanam di sini. Jadi cuman inilah jadinya untuk keserangan kami di kemudian hari. Oke, kita ni lanjut. Kita ni memburu mengambil daun nyirik. Banyak kah daun nyiriknya? Oh, sampai belakang. Kami belum nanam ni. Hah? Bertanam ni. Oh, bukannya tumbuh ni. Mana ada dulu ni daun nyirik? Daun nyirik. Apa sebenarnya di tempat tanu teman-teman, di tempat kalian apa namanya yang ini tempat kalian? Kalau kami sini di negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam ini nyirik. Ini di Indonesia di kami tidak tahu apa namanya. Di Malaysia sama. Malaysia nyirik, sama. Brunei sama. Sama. Indonesia tidak tahu apa namanya. Apa namanya? Tapi daunnya mungkin kali daun itu lah. Daun apa kami tidak tahu. Daun bungkus. Ini daun bungkus. Daun bungkus sajalah. Daun bungkus. Kami bukan daun nyirik. Tapi dorang ada juga. Indonesia ada juga. Hmm.
Lesia sama kecekapan kita ni sama. Hah? Lesia sama? Sama. Sama. Oke. Okay. Indonesia atau apa namanya ni, Pak? Ketiga serumpun. Negara serumpun. Mana? Sudah tak kau pos. 5 menit sudah. 5 menit. Apa kabar Suhana Yana? Oke, oke. Mari kau hampir-hampir mari. Jangan naik no kagak bos. Oke. Sore. Kita lihat Abang Saman ngambil daun. Ya, teman-teman, tengok samakan. Kami ada bertanam daun mirik, teman-teman. Ini teman-teman daun mirik. Tapi bukan yang diambil yang bungkus yang ini yang besar-besar, teman-teman. Bukan yang ini tidak sepatutnya untuk ini, lain jenis bungkus. Lain untuk makanan yang lain. Teman-teman. Yang kecil-kecil macam begini. Ya bentuknya begini, ini bentuknya. Bukan yang lebar macam ini, bukan. Seharusnya kita pilih yang kecil-kecil. Kalau di Sabah, apa sebenarnya kamu beri nama ini? Diberi nama ini, daun apa kalau di Sabah? Sama daun nyirik, Lek. Ikut sama daun nyirik. Kamu anulah, kamu komen di ada tempat komennya, kamu apa? Di tempat kamu adakah macam ini tanam ini daun? Apa nama daunannya dalam bahasa Malaysia? Kalau Sabah. Sabah. Apa nama daunnya? Kalau bahasa dusun Tobilong apa? Kalau dusun Brunei daun nyirik. Oh, lain lagi puak nih. Lain puak. Ini bahasa daerah. Oh, bahasa daerah. Oh, jadi bahasa daerah. Kita lalu sini kita, ya. Terus. Bukan bahasa daerah. Takut kena semut. Ya, kok pos. Tahu ada tempat posnya? Oh, tanah. Nah, pos. Nah, di lambung. Sudah? Dapat? Wah, oke. Ini tempat lokasi yang kedua. Sana tadi lokasi pertama. Sini lokasi kedua. Lokasi kedua. Ayo. Ambil. Om Saman. Om Saman. Ini karena macam ini bentuknya kena timpa pohon kelapa sawit masa 2-3 hari inilah ada angin ribut terus ia punya pohonnya ni tumbang tu nah tu tumbang tu nah pohonnya sana tu yang di sana tu tumbang. Inilah paksa kami tebas menyamuk dulu untuk melihat daun mirik. Kalau tidak sayang kesian ya daun nyirik kan tertimpa. Yang bagus tertimpa ini yang bagus. Yang tidak tertimpa, yang tidak tertimpa lah. Oh, banyak tertimpa di kesian. Mari kita jalan. Ini tertimpa. Dia 5 menit, jadi ini 10 menit, tutup. Berapa sudah yang lawan? 5 menit. Nah, itu 5 menit. Ngam tuh. 5 kan? Ngam. Apa kabar Yana? Suhana Yana ya? Mari lah kau jalan-jalan. Jalan-jalan. Tengok. Om ambil daun. Daun nyirik lah. Hah? Daun nyirik lah. Daun bungkus. Ini. Daun nyirik. Bah, marilah kalau jalan-jalan. Sayang. Kita pusing. Sambut senang, jangan kau aku kena. Apa? Kita sliparan untuk kau di rumah. Sambut ya. Sliparan yang datang tu lah. Sambut. Ini yang tebal mana? Walaupun jangan kayu juga kan?
Kita berpindah kemari, nggak tahu sini ada yang bagus-bagus daunnya. Di sini. Ambil yang bagus-bagus. Tidaklah bagus, sangatlah. Apa kabar? Sederhana baguslah. Abang Ali. Uncle Sam. Ini Uncle Sam mau ambil. Uncle Sam ah. Enggak putus telinganya. Suhana Yana. Uncle Sam sedang Uncle memotong daun. Kita tengok. Ha ni. Dia. Uncle Sam. Dia ambil ah. Ini dah bagus. Enggak. Kena makan apa? Makan ulat. Ada hama kata dia. Ya. Kita berpindah kemari. Ada sini memang banyak nyamuk. Cuma saplah. Allah, itu aku kena orang bawa anu. Anu yang panjang atau ada? Cerita lu. Bukan, anu yang panjang. Ini payah aja. Itu panjang tuh dia dapat. Oh, goyang. Kita tengok abang Om Saman ya. Om Saman ngambil sama Abang Ali. Uncle Sam. Apa kabar? Laki babu tu yang ada anak tu ada anek. Ah? Yang manggil aku Uncle Sam. Apa? Anak yang ada anek. Ada ATV. Ah? Babu, laki babu ku lah. Adik beradik sama bapak mama ku yai. Ah. Anu rumah basan balak. Ah. Dia manggil aku Uncle Sam. Uncle Boy pun? Uncle Sam. Tiga indah kutuan dia pun juga. Pupu mama lah. Dan ni pun kan orang lain gitu. Malam ni tengok langit ah. Ya nah, tengok langit. Uncle Sam ya. Uncle Sam ya. Ketawanya kan aku dulu tu, Uncle Sam ya. Suhana Yana. Pengilan tu Uncle Sam. Ini ada yang nampak ini bahwa dan buat makan berkasut Uncle Sam. Uncle Sam sedang ambil daun nyirek, bukan daun keladi, bukan daun terup ah. Dia dapat dibungkus. Bukan daun terup, bukan daun terup, daun jude. Ini kalau ada daun hujan ni kita kalau kemarau ada banyak daun ini kalau hujan kita. Ada jam 2-3 ni. Baru anak banyaknya ada dia daunnya. Ah ni pun nampak. Ah ni lah. Dia tak boleh. Ambil. Kita berpindah ke sana lagi. Pindah sini. Ini pohon sawit. Ini sawit. Inilah sawit, ini sawit. Di sini ada tumbuh, ini daunnya, di sini sampai sana ada tumbuh. Itu pun ada juga, sini sana. Ya teman-teman tahu ini kami mengambil dari. Uncle Sam sedang ambil apa? Daun nyirik lagi, menambah pendapatan. Sebenarnya daun nyirik ini kegunaannya akan digunakan nanti menjelang hari raya yang diadakan di negara Brunei Darussalam. Pasal ini aku punya adik ya mau minta tolong ambilkan untuk membungkus kue.
Okay. Kelihatan jamnya. Dah, 10 menit. Ini besar banyak udang nih. Tapi lagi enggak ada cukup tuh. Mending banyak ya. Apa tuh video kan. Oh. Ambil saja saja. Ngam saja. Itu tadi setengah. Mana? Oh, itu. Sana ini sana. Sana tadi kan. Besar kali timang saja. Kumut sana sana nih. Eh, itu tuh. Enggak ada kunipo. Nu tadi yang ketunjuk ah. Ini kopi jam enggak? Ah. Besar kali timang. Besar ya. Ani lah. Ini teh, Bu. Eh, besar ya. Besar. Ya, besar-besarnya. Cuman nih. Cuman nih. Ini kuning, kamu bersih. Oh, ini gimana baiknya? Baik nih kuning. Buruk, buruk. Di belakang tuh ada gitu. Itu naga besar. Kita tongkol dulu. Tongkolan dulu. Untuk dorong benar kali bang, untuk itu ramai itu korong kalau raya. Nah, dua keluarga berkira-kira. Nah, harusnya ramai banyak dong makan. Ini sedikit nih. Kami lebih sedikit kalau banyak. Oh. Ambil ya, ambil ya, mana saja bang. Kalau pilih-pilih payah deh. Ambil ya. Yang anus ya, yang gamit. Ah. Milih yang baik. Warna hijau. Cuman oke aja nih. Nih. Saya kena kita hijau. Oh. Bukan maksudku anu bab. Kadang ada buruk, buruknya ini. Ah, anda kok dapat tahu kok ya berlubang atau apa? Bubus gitu. Ini kena. Ini ada. Jadi ada nggak, pisau nak kok ngambil lah. Tak jam pulang. Kita pergi pulang. Kita pergi pulang dulu. Bersuci berandam loh. Oh. Aku basuh ni. Aku barus. Lain barus anu, barus. Ya, bukan barus kain. Barus anu sabut pisau. Iyalah, ini banyak ambil. Banyak buat daun nyirek kamu nih, bukan sedikit. Nih ya, tengah tangan ya, udah ambil tadi kan. Ini sudah kah? Deh, tongkol. Nah. Bukan, matai lingo. Nah, itu yang tuh banyak di belakang tongkol. Oh. Nih siringa. Oh. Mata. Oh, benar ikut bulus. Ilalah. Ini syok kamera-kamera, tapi enggak ngambil itu. Lah syok-syokan. Ngelap dong, ngelap. Tadi kalau aku tahu aku ikut ndre ngambil. Kok nih cakep ya. Pisau kok ada itu. Ambil ya, banyak-banyak. Takutnya cukup. Ini orang nu makan tegalan-tegalan deh. Biar lebih. Ah, biar lebih. Enggak apa-apa. Nah, tuh ada orang mau bawa balik. Enggak lah tahu. Kalau kurang, baik bawa ada mendadak.